Baik pemirsa, sejumlah lapisan masyarakat mengungkapkan rasa terima kasih kepada Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang yang telah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Salah satunya Ibu Rusdiah, warga Dusun Trimulya, Desa Sentango Jaya yang telah mendapatkan layanan kesehatan dari anggota Satgas TMM Direktas ke-111 ini. Dengan rasa syukur, Ibu Rusdiah, warga Dusun Trimulya, Desa Sentango Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, mengucapkan terima kasih kepada anggota Satgas TMM Direktas ke-111 yang telah peduli dengan kesehatannya. Diketahui anggota Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang dari Tim Kesehatan Rumah Sakit Tingkat 4 Singkawang meluangkan tenaga untuk memeriksa kondisi kesehatan Ibu Rusdiah. Nama saya Rusdiah, asal Sentango Jaya, Trimulya. Terima kasih kepada tim kesehatan AMD telah mengobati. Di kesempatan yang berbeda dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Condro Edi Wibowo SOSMHAN mengatakan, selain menunjang kegiatan fisik, non-fisik juga seimbang karena kesehatan adalah keutamaan dalam kegiatan sehari-hari. Bersama rakyat TNI kuat, bekerja dengan tulus, berani, dan bertanggung jawab. Tim Liputan melaporkan.